Saya kira ini kawasan di sini kawasan Chinese semua, Pak Di. Semua lah. Tengok tulisan itu macam. Iya, ini memang itu. Kedai-kedai itu Cina semua, Pak Di. Ternyata pantai di sini. Oh, cantik-cantik. Pertama saya harus ke sana dulu, Komandan. Ke sana itu ada Skin Chan. Di sini itu kawasannya kawasan ini ya, sepertinya ya. Apa ya? Chinese lah tulisannya itu, hiragana katakana Chinese. Oh ini ada ini. Oh, I love Skin Chan. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Wow. Layang apa itu, Bos? Layang-layang apa itu? Oh. Benderanya Selangor sama Malaysia. Oke, kita akan lanjut ke sana, Komandan. Tidak tahu ini amoy. Orang cantik-cantik ini cari apa dekat sini pun saya tak tahu. Cari apa benda, Kak? Cari apa benda? Cari macam tengok boleh. Ah, ini macam bagus ini. Oke. Salut dengan mereka. Itu patut dicontoh lah ya. Paling saya salut di itu orang tadi ya. Sorry ya. Itu orang kakak itu memang benar-benar hatinya tulus. Dia cantik. Yo. Oke, selamat aktivitas bos-bosku semuanya, komandan-komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak D. Amin ya. Waalaikumsalam. Oke, ini kita mau ke pantai ya, Pak D ya. Ini pantai lah, saya minta kita ikut. Ikut map ya, Pak D. Pantai. Tapi saya kira ini kawasan di sini kawasan Chinese semua, Pak D. Semua lah. Tengok tulisan itu macam. Iya, ini memang itu pantai. Kedai-kedai itu Cina semua, Pak D. Ini ternyata sudah pantai, Komandan. Telepon Pak D angkat. Pelan-pelan. Berada 400. Itu ke sana, Pak D, itu sebelahnya CRV, HRV. Kanan. Terus. Oke, sorry itu loh, sebelahnya HRV itu. Kanan itu kanannya HRV itu. Kanannya HRV itu. BRV apa? CRV, sorry. Oke, ternyata ini sudah di pantai, Komandan. Penghujung Malaysia, perbatasan dengan Thailand. Itu loh, sini loh maksud saya. Ini kan pasti cantik lah dekat sini. Ternyata di Malaysia ada ini ya, ada lautnya juga ya, Komandan ya. Ada pantai ya. Jadi saya turun dulu ya, saking semangatnya ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Amin condol. Dan oke, jangan lagi. Lupa ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Enjoy. Ternyata pantai di sini. Cantik. Pertama saya harus ke sana dulu, Komandan. Ke sana itu ada Skin Chan. Di sini itu kawasannya kawasan ini ya, sepertinya ya. Apa ya? Chinese lah. Tulisannya itu hiragana katakana Chinese. Oh, ini ada adik yang main layang-layang juga ya. Saya kira ini mungkin ya, tulisan ini I love Skin Chan. Saya cinta Skin Chan lah kayaknya, sepertinya lah ya. Lautnya ternyata luas ya di sini ya, lautnya, Komandan. I love Skin Chan. Pasir putih, Komandan. Ternyata di sini itu ada laut yang membelah Malaysia dengan apa ya, negara seberang lah ya, Singapura mungkin. Betul. Kalau di Indonesia ini laut
pantai utara, tapi kalau yang pantai lepas itu yang Samudra India kan Trengganu lah ya, Trengganu. Kalau di sini masih ombaknya masih kecil-kecil lah ya, tak besar, jadi standar lah ya, tidak terlalu banyak goyang. Pohonnya di sini cemara semuanya, Komandan. Gubuk-gubuk. Mana Pak Damin hari ini? Masih telepon bos, bos kah yang telepon? Kita akan beli es krim. Es krim ah? Tidak dibenarkan menjalah. Ternyata menjalah di. Menjajah, sorry. Bacanya salah, menjajah di kawasan ini. Menjajah itu maksudnya mungkin ya berenang lah ya, mungkin ya. Mungkin loh ya. Coba kita ke sana, itu ada ikonnya Sekincan. Sekincan ini nama kawasan. Tadi itu saya jalan-jalan di tepi-tepi itu, semuanya itu banyak yang Cina lah ya. Orang-orang di sini pun banyak yang Cina. Saya tak tahu, mungkin ini kawasan Cina, mungkin lah ya, mungkin kawasan Cina lah ya, Cina Malaysia yang jelas. Coba yang di sana ini kita tengok dulu. Di sana ini ada apa? Parkingnya di sini luas, Komandan. Di sana juga masih boleh parking dekat sana. Semuanya boleh di sini. Pantai Rendang. Pantai Redang. Halo tuan. Ternyata Pantai Redang. Ini pantai yang cukup cantik lah ya. Pantai Redang itu masih masuk Sabak Bernam Selangor. Ini masih kawasan Selangor, Komandan. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Oke, ya. Jadi ini benar-benar di Malaysia ya, bukan tipu-tipu lah ya saya. Di Malaysia, Komandan. Sombong amat. Pantai Redang. Di sini banyak jual layang-layang. Di sana ada jual layang-layang. Banyak lah ya yang jual layang-layang. Coba kita tengok kapal yang di sini, Komandan. Kapal atau perahu ya. Ternyata perahu yang di sini ini untuk menjala ke tengah lah ya. Mungkin di sana itu tempat pelelangan ikannya, mungkin di sana itu tempat pelelangan ikan. Memang masih tradisional di sini yang ini, tapi nggak tahu nanti ke modern. Sebenarnya di sini di kawasan kampung saya itu ada yang lebih besar, Komandan. Kurang besar dari ini, paling besar di Indonesia lah kalau tak silap. Di Jawa Timur lah ya kalau di kawasan saya. So kalau nanti pulang kampung saya akan vlog di sana juga. Itu perahunya ini untuk beberapa hari dia akan singgah di sini mencari ikan. Dia kurang lebih bermil-mil ke tengah laut. Nah, ini ada yang kecil ini untuk mancing mungkin lah. Ini mancing untuk yang kecil-kecil masih boleh lah, dekat-dekat sini pun. Nah, itu dia bawa jala jaring yang kecil-kecil pun. Tapi kalau yang itu jalannya sudah besar-besar semua, Komandan. Benderanya Selangor sama Malaysia. Karena di sini masih wilayah Selangor, dia pakai bendera Selangor. Kalau yang itu Malaysia. Mesin yang digunakan biasanya ini mesin untuk truk juga itu, untuk lori lah ya. Terus untuk airnya memang di sini agak keruh lah ya. Keruhnya itu keruh coklat sebab di wilayah sini yang sebelah sana tadi itu Sekincan itu area padi. Jadi ini kayak macam jerami lah ya. Tak tahu ada ikannya atau tak. Di sini yang jelas agak kotor lah sikit. Tak tahu mungkin jerami itu membusuk jadinya warnanya coklat. Oke, kita yang ke sana ya. Di sini tuh ada icon ya untuk macam foto-foto kita orang kalau nak foto dekat sini pun ada macam Sekincan ini. Nah, ini biasanya budak-budak kecil-kecil foto dekat sini pun cantik. Oke, ya.
Oke, coba kita menepi sana. Ternyata itu ada awek yang suka bersih-bersih bawa jaring. Jaring ikan loh. Bisa don. Woi. Ini super cantiknya. Cantik-cantik itu tak tahu ini cari apa. Chinese semua lah ya yang di dekat sini. Saya pun tak tahu. Kenapa di sini banyak Chinese semua suka dia. Orang di sini tengok-tengok atau cari-cari mungkin buat seni-seni lah ya. Cari apa ya? Mungkin cari benda-benda yang unik lah ya dekat sini. Pakde, semangat Pakde Amin terus ya. Itu Pakde Joko dekat sana. Pakde Jono mau berak dekat situ gak Pakde? Jangan berak dekat situ. Oke, kita akan lanjut ke sana, Komandan. Tak tahu ini amoy. Orang cantik-cantik ini cari apa dekat sini pun saya tak tahu. Tak tahu ini cari apa benda. Cari apa benda, Kak? Cari apa benda? Cari macam tengok boleh. Nah, ini macam bagus ini. Oke. Enggak. Ini dia cari mau buat apa, Kak? Mau buat apa itu? Buang sampah. Ternyata Kak ini juga buang sampah. Dekat sini dia sampah-sampah ini dibuang ke tepi-tepi. Keren. Memang semua mau buang pasti itu. Inilah pedulinya orang sini dengan lingkungan lah ya. Saya salut dengan akak-akak itu. Meskipun dia cantik, tapi dia sangat menjaga lingkungan. Dia ternyata membuang sampah dengan semangatnya membuang sampah. Jadi pertama tadi saya tengok itu sampah di sini itu dia diambil terus dibawa ke tepi. Ternyata dia buang sampah. Oke. Salut dengan mereka. Itu patut dicontoh lah ya. Kita menjaga kelestarian lingkungan Malaysia pun harus dijaga lah ya. Betul. Ini akak ini buat apapun saya tak tahu. Ini nulis-nulis macam mau foto TikTok macam itulah ya. Oke. Terus ikuti saya explore Malaysia, Komandan. Saya akan terus explore Malaysia sampai habis. Ini main layang-layang. Layang apa itu, Bos? Layang-layang apa itu? Itu kalau beli harga berapa itu? Ini baru 12 ringgit. Cantik. Ini nilon kah yang buat ini? Oke. Bang dari mana, Bang? Dari Kajang. 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 Duduk mana? Duduk di Sunway, Bandar Sunway sana. Bandar Sunway mana? Bandar Sunway itu dekat Subang. Subang. Iya. 12 ringgit sudah dapat ini pula. Sekali. Sekali. Oke. Okay. Sana. Nanti. Darah okay. Masih, Bang ya? Oke. Terus stay, kita akan explore kemana lagi. Saya pun bingung. Ini luas sangat tuh. Sampai sana pesana pun di sana masih ada hutan. Hutannya hutan apa ya? Hutan tembakau. Hutan bakau. Tapi saya ngos-ngosan lah ya. Ayo, tolonglah tekan tombol subscribe. Saya ngos-ngosan. Biar saya bisa
beli ice ABC nanti. Oke. Yang paling saya saluti itu orang tadi ya, sorry ya. Itu orang kakak-kakak itu memang benar-benar hatinya tulus. Dia cantik, dia membersihkan itu mulai sini, ini tadi dibersihkan sampai sana, dia buang-buang sampah. Ya Allah, saya pun salut tuh. Dia ternyata sayang banget dengan Malaysia lah ya. Oke, ini tempat duduk-duduk ini mungkin di sini sore lah ya. Yang ngam untuk duduk-duduk ke sini itu sampai sana pun tempat duduk-duduk lah ya. Sampai sana-sana pun tempat duduk ini banyak. Terus di sana itu ada kedai-kedai jual kelapa muda macam itulah ya. Coba kita yang ke sana ya. Itu batu-batunya besar-besar. Gak tahu dekat sana ada apa lagi, saya pun belum tahu. Ini oke. Oh, ternyata di sini pun luas. Di sana ada hutan-hutan kelapa sawit ternyata, bukan bakau. Terus di sana itu batu-batu besar, nah, tertata rapi. Oke ya, cukup jelas ternyata wisata di Malaysia juga sangat bagus kemandan. Oke, saya nak cari es degan itu es kelapa muda lah ya, saya capek. Yang suka traveling, insya Allah saya akan explore Malaysia selalu. Semoga Malaysia tambah jaya, tambah dikenal mancanegara, para turis-turis, para pelancong-pelancong. Inilah salah satu wisata yang bisa Anda kunjungi di Malaysia. Oke, dari saya Fauzul Hakim, sampai jumpa di vlog berikutnya. Kita akan traveling kemanapun, insya Allah nanti saya akan infokan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya komandan-komandan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.